Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Nah, kali ini aku mau share cara aku menata pakaian baby Arjuna di dalam lemarinya. Ini before-nya ya, sangat berantakan, full gitu satu lemari, padahal lemarinya itu kecil. Dan ini setelah aku masukin ke dalam storage atau box, jadi lebih rapi gitu ya. Ini di atas aku taruhin pampers dia, lalu di bawahnya aku taruhin pakaian Arjuna. Cara melipatnya itu sudah pernah aku share di video sebelumnya ya, yang belum nonton silakan boleh dicek di sana. Lalu di bawahnya ini aku taruhin beberapa kain, lalu ini ada kaos dalam bekas kaki, lalu ini minyak dan krim dia ya. Jadi ini muat 3 story kecil. Lalu di bawahnya ini aku taruh selimut gitu, di bawahnya masih kosong. Dan di sebelah sini ini adalah kursi yang ada lacinya, jadi aku manfaatin buat naruh pakaian dia yang udah nggak dipakai gitu. Aku masukin dalam kantong plastik. Nah, aku taruhin di sini deh. Dan ini juga ada yang belum dipakai, aku taruhin di sini. Dan di sebelah sini itu tadinya full gitu ya, dan ini masih kosong 3 ruang gitu, jadi bisa buat naruhnya. Jadi storage itu sangat bermanfaat buat aku yang punya baby, jadi buat naruh pakaian kecil itu jadi lebih rapi gitu. Semoga bermanfaat bunda. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.